Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasmin Ramadhani Burhanuddin, MPM 148 dari Program Studi Farmasi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Formulasi dan Karakterisasi Fitosom Mengandung Ekstrak Etanol Kulit Kayu Secang atau Kaisalpinia-Sapan di bawah bimbingan dari Ibu APT Sani Ega Priyani MSI dan Bapak APT Gita Cahaya Eka Dharma, FSPAM MSI. Kemudian terdapat lima bahasan pokok yang akan saya coba jabarkan. Yang pertama latar belakang, kedua tujuan dan manfaat, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, serta diakhiri oleh kesimpulan. Masuk kepada poin pembahasan pertama yaitu latar belakang, di mana target penyakit pada penelitian kali ini yaitu penyakit kanker, kemudian bahan yang dipilih berupa kayu secang, dan sistem terpilih berupa sistem fitosom. Kanker merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh mutasi DNA, di mana perkembangan sel yang abnormal atau tidak terkendali yang begitu terus terjadi akan berujung kepada kematian. Kemudian mekanisme kanker di dalam tubuh kita ini dengan cara menyerang jaringan biologis secara invasi ataupun metastasis. Penyebab dari kanker ini diduga diakibatkan oleh zat-zat karsinogen, kemudian diakibatkan oleh lingkungan, makanan, perilaku, ataupun gaya hidup. Berdasarkan data Globokan tahun 2021 mengatakan bahwasannya terdapat 19,3 juta kasus baru dan hampir 10 juta kematiannya diakibatkan oleh kanker. Kemudian dapat dilihat pada slide, terdapat beberapa berita-berita nasional yang ada di Indonesia dengan menggambarkannya bahwa kanker ini merupakan suatu penyakit yang cukup mengkhawatirkan. Kemudian bahan terpilih berupa kulit kayu secang ini, selain dari memanfaatkan bahan alam yang ada di Indonesia, kulit kayu secang merupakan suatu pilihan alternatif karena memiliki kandungan utama berupa brazilin yang berpotensi sebagai anti kanker. Kemudian tidak menimbulkan toksisitas yang akut dan terbukti oleh penelitian Haryanti et al. Tahun 2018 mengatakan bahwasannya ekstrak kulit kayu secang pada etanol 96% memiliki nilai ISO 50 sebesar 13,1 mikrogram per mili terhadap sel kanker payudara dengan menggunakan MTT assay. Kemudian masalah yang timbul terletak pada bahannya, yaitu pada kulit kayu secang, di mana sangat mudah larut dalam air yang menyebabkan polaritasnya cukup tinggi. Hal tersebutlah yang dapat menghambat proses difusi untuk melewati membran biologis yang kaya akan lipid. Kemudian solusi yang ditawarkan pada penelitian ini yaitu dengan cara membentuk suatu sistem berupa sistem fitosom. Fito yang artinya tumbuhan, som yang artinya mirip dengan sel. Fitosom ini merupakan suatu sistem yang sangat kecil ukurannya yang kompatibel dengan lipid. Kemudian struktur vesikalnya mampu melindungi komponen ekstrak di mana fitosom ini telah terbukti dalam penelitian Hall et al. Tahun 2013 di mana obat mitomisin C atau MMC mampu meningkatkan aktivitas anti kanker 6 kali lipat lebih efektif dibandingkan dengan formulasi non-fitosom. Kemudian tujuannya adalah untuk mengembangkan formulasi fitosom ekstrak kulit kayu secang dan untuk mengetahui karakteristik fitosom yang dihasilkan. Kemudian manfaat pada penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formula fitosom yang baik dan memiliki potensi sebagai anti kanker. Kemudian masuk kepada metodologi penelitian. Pertama, dilakukanlah penyiapan simplisia terlebih dahulu, kemudian dilakukan penetapan parameter standar simplisia, dilakukan ekstraksi, dilakukan screening, kemudian dilanjut dengan penetapan kadar polifenol total, dilakukanlah optimasi formula fitosom, dan diakhiri dengan karakterisasi fitosom tersebut. Baik, lanjut kepada poin keempat, hasil dan pembahasan. Setelah dilakukannya penyiapan simplisia, kemudian dilakukan dengan penetapan parameter standar, di mana hasil dari seluruh parameter berupa parameter spesifik dan non-spesifik telah masuk kepada rentang persyaratan yang telah ditetapkan oleh FHI atau Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian setelah dinyatakan simplisianya berkualitas dan aman, dilanjutkan dengan ekstraksi, ekstrak yang didapatkan pada penelitian ini yaitu diperoleh sebesar 18,09%. Kemudian selanjutnya dilakukan screening.
Screening dilakukan pada simplicia dan ekstrak, dan didapatkan metabolit-metabolit yang terdeteksi, yaitu senyawa-senyawa polifenol, flavonoid, tanin, terpenoid, dan antraquinon. Kemudian terindikasi mengandung senyawa polifenol yang berupa Brazilin tersebut yang memiliki aktivitas anti kankernya. Kemudian dilakukan penetapan kadar polifenol total. Diperoleh sebesar 527,16 mg per gram plus minus 0,106. Di mana dinyatakan bahwasannya semakin tinggi senyawa polifenol, maka dapat meningkatkan pengaruh penghambatan terhadap sel-sel kanker. Kemudian dilanjutkan dengan optimasi formula fitosom, dilakukan optimasi sebanyak 5 formula, di mana terlihat di pada slide dengan berbagai macam perbandingannya. Selanjutnya yaitu karakterisasi fitosom. Kemudian diakhiri oleh kesimpulan. Kesimpulan yang didapat pada penelitian kali ini, yang pertama formula fitosom kulit kayu secang terbaik diperoleh pada perbandingan 1 banding 1 antara ekstrak dan fosfonikolin, yaitu terletak pada formula 3. Kemudian fitosom tersebut memiliki karakteristik yang baik dengan nilai efisiensi penyerapan, ukuran partikel, nilai PGI, dan potensial zeta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian ini daftar pustaka yang saya tuju. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.